Alright. Bye. Eh, ada lagi motor cross tu. Motor cross ada lagi ya. Okay, sampai. Bismillah. Oh, akbar. Okay geng, so ini dah dia motor. Dah beli motor. Minggu lepas aku dah try untuk record. So hari ni kita nak test ride buat motor ni. So motor ni harga lebih kurang RM5,999, lebih kurang RM6,000 lah. Dah beli motor. Dia hasilkan satu lagi, orang kata motor moped yang cuba untuk bersaing dengan motor 150 yang sekarang ni masih lagi dijual di Malaysia. Sekarang ni kalau ikutkan 150 motor moped yang lama macam Y15ZR dengan RS, semua dah ada upgrade dia punya CC, yang maknanya dah ada generasi yang baru lah, yang bukan lagi CC 150. Tapi yalah, dah beli motor cuba untuk masuk line tu, line 150. Kita tengok macam mana dia punya performance motor ni, dia punya orang kata perbezaan yang jelas dan nyata, mampukah dia untuk bersaing. Kalau tengok pada segi design, memang absolutely nampak macam bagus lah. Kuat juga, nampak macam tough juga design dia ni kan. Ha, dengan lampu LED dia yang nampak nice, slim pun slim kan. Ok, apapun kita try dulu untuk bawa motor ni. Ok. Gila motor, sitting position dia sangat-sangat orang kata pendek dan rendah je, tak tinggi macam motor RS. Ok, jom kita try bawa motor ni. Minyak dah berkelip kau-kau ni, dah jalan 2 kilo. Ok, jom kita dengar dia punya bunyi dia. Wah, lama. Okay, so pengalaman pertama dari segi city position, memang sangat-sangat orang kata selesa di atas motor ni. Walaupun dia kecil, sangat-sangat ringan. Sangat ringan, babe. Jadi kita try. Okay, kita try bawa motor ni dulu. Kita round-round bersin sekejap. Okay, bawa motor ni macam bawa motor S1M115 aku tau. Walaupun enjin dia bersesaran 150, tapi dari segi orang kata Size dia dari segi ringan dia macam motor yang jenis bukan 150. Memang ringan motor ni. Alah, dia punya seat dia tu licin, ada plastik lah. Aku nak ke depan ni. Okay, so ni pengalaman pertama kita naik motor W Moto 150 F15. Okay, pick up dia pun not bad. Make up dia tak adalah terlalu mencanak sangat kan, tapi dia macam steady-steady gitu je. Okay, kita bawa berjalan dulu. Alright, so ada perasaan jerking dekat situ. Jerking macam motor S1M juga. Gear dia, mungkin torque dia tinggi juga. Kita akan tengok balik dia punya description aspek dia, dari segi torque dia macam mana, okay ke tak okay kan. Alright, saya boleh pick up pula. Aku rasa macam kurang sikit pick up dia ni. Oh, gear 5 je. Okay, lupa. Motor ni gear dia cuma 5 je, babe. Gear dia cuma 5 je. Alamak, ada orang pula kat situ.
Tak apalah, kita pergi try untuk menghala ke arah pantai sana. Try untuk masuk ke pantai. Laluan dia ikut mana, depan sikit lah. Mana dia punya signal dia ni? Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, kita try untuk buat review dekat sini lah. Kita try untuk buat review dekat sini. Okay, nak sebut tentang nimble ataupun tak nimble. Of course lah, motor ni CC dia 150, sangat-sangat ringan. Dan dia memang nimble. Nimble dari segi kita nak handling dia tu memang sangat-sangat smooth dan mudah sahaja. Memang tak ada masalah apa lah. Okay, kat sini okay kot. Bismillah. Okay. Alright. Alhamdulillah. Okay. So macam aku cakap tadi, motor ni adalah motor yang cuba untuk masuk ke pasaran 150 Malaysia, yang cuba untuk memberikan kelainan. Kalau sebelum ni motor 150 yang ada dekat Malaysia ni, dia ada dah macam-macam upgrade lah. CC 150, dia ada liquid cool, dia ada macam-macam lah, ada slipper clutch. Tapi yang ni dia macam di antara motor CC yang rendah sikit dengan CC yang tinggi, di antara tu. Dia cuba untuk masukkan motor yang jenis motor jenis yang lama dengan motor yang dah upgrade kepada liquid cool. Tu yang aku nampak pada motor ni lah. Okay geng, alright. Berpeluang untuk mereview satu motosikal yang slim depan aku ni. Memang simple motorbike. Motosikal ini cuba bersaing dalam pasaran 150. Mampukah ia berjaya? Kita saksikan nanti dalam masa beberapa tahun. Ada tak ramai yang pakai motor ni? Tapi dari kesalahannya, sebagai peminat dua roda, semestinya kita tidak ada beza di antara motosikal dengan motosikal yang lain. Motor ni, dia kena dengan harga RM599. Tapi dia ada ciri-ciri kuasa yang agak tinggi, 10.1 horsepower. Ha, dia punya CC dia 150, tangki minyak dia besar beb, 5.5 liter. Ha, 5.5 liter beb. So boleh pergi sehingga 180 km. Dan yang paling best sekali, dia adalah injection. Walaupun tak ada liquid cool kat situ, ada pro dan cons. Tapi dari segi pro dia, kau tak perlu lagi nak fikirkan untuk servis liquid cool. Hanya perlu memikirkan tentang minyak hitam sahaja. Alright, so motor ni kita akan try untuk bawa sekali lagi. Kita akan tengok macam mana dia feel di atas motosikal ni. Yang paling penting sekali, dari segi design memang aku suka. Bentuk dia memang betul-betul orang kata futuristik. Ada beberapa part yang aku rasa suka kat sini kan, terutamanya dari segi body dia ni. Ada beberapa tempat yang macam keluar macam sirip ni kan. Ni adalah untuk pengaliran udara babe. Okay geng, so kita try untuk bawa motor ni. Kita tengok feel dia macam mana. Alright. And then yang paling penting sekali, okay, harga dia lah. Harga dia memang menawan kalbu web. Walaupun motor ni tidak orang kata terlalu gah dari sudut jenama, namun ia mampu juga untuk memberikan saingan kepada orang kata pesaing-pesaing dia yang punya ECC yang lebih besar daripada dia. Okay, jom kita try untuk bawa motor ni. Alright, yang penting sekali motor ni, the feel atas dia punya apa, motor ni memang betul-betul ringan babe. Right, so aku duduk kat atas motor ni memang senang saja, tak menjinjit. Kaki memang mencecah ke bawah, tak ada masalah. Okay, so brake lever dia ringan dan juga lembut. Dia punya clutch lever pun lembut dan handle dia sangat-sangat ringan. Kalau dari segi orang kata berat dia pun tidak terlalu berat dan ringan saja. Hanya sebelah tangan kita boleh tolak motor ni. Okay, simple, nice. Jom kita bawa motor ni, try macam mana perasaan dia sekali lagi kita bawa motor ni. Alright, bismillah. Okay, alright. Nice. Sangat simple motor ni. So kalau motor ni kita nak bawa untuk beriadah di waktu petang, memang sangat-sangat nice, terbaik. So dia bagi apa kat sini? Dia bagi ada pelak apa ni, spanner untuk adjust pelak. Kita ada buku, manual book. So korang boleh baca lah, siapa yang beli motor ni boleh baca lah. Okay, alright. Oh, simple babe motor ni. Nimble, simple, dimple. Nak handling pun senang yang motor ni.
tak ada problem langsung. Ok, kita cerita pasal handling. Handling memang superb, tak ada apa sangat. Dari segi handling, handle dia ringan gila. Alright, jom kita pergi kepada gear shifter. Ok, gear shifter lembut je. Alright, gear dia tidak terlalu jerking sangat sebab sisi dia ni pun berpada-pada dah dengan sisi kan. Sisi dia pun tak ada besar mana pun. 150 tu quite big actually. Tapi ya, yeah, sebabkan oleh beberapa perkara yang memberikan orang kata merendahkan dia punya horsepower dia. Horsepower dia bukan 10.1 saja. Alright, 5 gear je babe. Kena ingat 5 gear je. Tak lebih daripada tu. Alright, motor ni memang santai babe. Memang santai. Relax, sangat ringan, mudah untuk dikendalikan. Bagi mereka yang pertama kali ingin mencuba motor yang ada clutch, boleh try untuk membeli ataupun menggunakan motor ni. Memang sangat-sangat simple. Bagi mereka yang beralih daripada LC, daripada motor-motor yang tidak ada clutch kepada yang clutch, so motor ni sangat-sangat reasonable bagi korang lah. Ok, tadi handling dah ok eh. Handling dah cerita ok semua. Dari segi gear shifting ni pun quite ok. Cuma ada sedikit jerking je. Ada sikit lah jerking, tak teruk sangat. Ok, sebab dia punya Newton meter of torque dia ada 11 Newton meter of torque. That's why rasa macam nak terbang kan. Ok, alright. Dari segi suspension, suspension dia agak keras sedikit di bahagian belakang. Ada keras sikit lah belakang kan. Overall, not bad lah. Untuk sebuah motosikal yang murah, 599 dengan horsepower dia 10.1. Ok, apa lagi yang kita boleh cerita? Handling memang cantik lah, sedap juga handling dia. Again, alright, itu saja yang boleh kita perkatakan tentang motosikal yang nampak simple, dimple, pimple ni. Mudah untuk dikendalikan. That's why aku suka motor ni. Okay. Alright. Okay, settle kita punya review motor ni. Aku dah bawa tadi. Nice. So motor ni memang ringan babe. Ringan saja, tak berat mana pun. Mereka yang daripada LC nak beralih ke motosikal yang ada clutch, yang power dia tak berapa sangat, tapi ok lah untuk kita nak enjoy ride. So F15 lah jawapan dia. And no problem, no big at all bagi motosikal ini. Aku rasa tak ada masalah. Right, design pun nampak menarik, menawan. Tertarik jugalah sebenarnya aku tengok mana motornya. Kalau aku ada motor, ada duit lebih 6,000 ke apa ke, memang aku dah angkat dah satu biji untuk jalan-jalan sekitar kampung. Silap-silap aku boleh bawa pergi ride. Oh, okay, jom. Itu saja daripada aku. Simple review, harap korang suka lah tentang perasaan pertama kali bawa motor F15. Rasanya itu saja. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.